Mulane diarani ana bahsul masail. Masalah itu kalau dibahas tetep diarani intelek. Senajan to ora tau ana solusine. Mulai dhisik muktamar NU cek Muhammadiyah ger hukumnya bang di mana? Mesti kaule telu ae boleh. Sing sito bebas tekas haram. Sing loro awur-awuran halal. Sing telu bebas hati-hati jare subhatr. Wis wong Indonesia iku halal haram napa? Subhatr. Umur ini saya mulai muktamar pertama 26 sampai saat ini 2010. Tapi baru kayak dibahas terjadi intelek. Mergo kiai sing lugu-lugu tak kok. Pasti bank piye toh? Akhirnya ono pakar bank kan nerang no. Berarti benten ya bank riyen. Tapi lumayan jadi paham. Misalnya ngeten, kulo beberapa kali ikut. Nih. Dulu itu kenapa riba begitu dihujat? Mergo kaitane pancen wong melarat, utang wong sugih, ben kelar mangan. Nggih, wong larat utang wong sugih ben kelar mangan. Fakul lamazada fil ajal zada napa fir riba. Jadi misalnya kula utang jenengan 100.000 nggo mangan. Janjine seminggu bayar, jebule ra iso bayar, ditambahi bungane 120 nganti 140. Intine ku terus riba begitu dihujat pangeran, wong ngutangi wong larat kok arep-arep dibungani, ora meres kere, wong kere kok diper bareng bank diwalik, wong melarat malah iso utang bank. Wong syarat utamane nganggo jami. Sing uta utang wong su, nggih, bareng kiai ini diterang. Dados bank duwe negara, Mbah. Nggih, duwe negara. Jumlahe miliaran triliunan. Niku sing saged utang tiang-tiang sugih, terutama Cina-Cina niku. Lah niku nak jenengan haramno nganggo bunga, berarti nyaure lawaran lho, Mbah. Negara ora untung. Enak ngoten benten. Mergo dene emang ana Cina enak-enak entuk utang kok ora bayar. Bah. Dadi kowe nak ngarapno bunga nemen-nemen iki nguntungno Cina, mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga. Mikir ya lho, hukum kok nguntungno napa? Cina. Berarti benten Gus, benten Pak. Ndak, artine sementing niki balik teng pentinge ulama omong. Lah gunane yo ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus, tapi kan lumayan. Ono proses intelektual, ono proses transfer informasi, ono proses pendidikan. Ngomong yo penting. Tapi sing bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho. Anak jahil ngomong malah ngacokno masalah. Wong alim yo ngalim, ngalim yo yo ngalim. Jadi tetap penting. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas, bakas, ya akhirnya uang roh. Coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV, karena ada dialog di orang tetap menjadi intelek. Tetap mau nak hikmah, tetap mau apa? Hikmah. Dan itu tradisinya Quran hadis. Sesuatu itu didiskusikan, diulang-ulang. Bahkan Quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai fabi ayi ala irobiku mana apa? Tiga tipe diulang-ulang. Nanti kalau seneng Gus Jeru rakok perkara mesti bener gitu. Nggak seneng ngomong nih. Nah serang ngomong bahaya. Karena itu tadi bagian dari memantik diskusi, memicu apa? Diskusi. Kamu ndak harus setuju. Misalnya beliau dukung Ahmadiyah, aku tuh setuju. Mau sampai nanti apa? Ahmadiyah. Tapi cara bahasa nih Gus Jeru dalam istilah hukum hak asasi manusia, dia ini selera dukung Ahmadiyah, dukung hak asasi manusia repot, orang sambung dah. Cek sambung, cek rasa sambung, makanya dibagas-bagas dari roh. Akhirnya oke, okay, NU tahu, oh Ahmadiyah gue ono atau cebuli. Kesa urip-urip ya, ini kiai RT ra tahu kerungu makhluk jenenge Ahmadiyah. Bareng kerungu langsung anti, bareng anti. Lo bah kajinan anti. Wah Ahmadiyah pokoknya sesat gini-gini. Dah, wonten nopo. Ono jadi ini TV TV ono. Ada ini dia ra tahu roh. Yo baru kayak diskusi. Sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik, nilai normal yang rusak. Misalnya begini, kalau sering diskusi peke, misalnya begini. Mbah nak riba itu haram total dengan makna bunga, itu ya repot. Masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni. Misalnya begini. Tahun 70 jenengan diutang 1000 rupiah. 2006 disaur 1000 rupiah ya selangit mbek bumi. Tahun 70 wong iso ngutangi 1000 rupiah iku wadul pitik jago. Saiki 1000 rupiah iku ora entuk pangane pitik jago.
Kula menangi tahun 84. Niku keluarga kula kaji niku jek adol sapi loro. Padahal kajine mok 6 juta. Saiki kaji 30 juta mok butuh adol sapi telu sapi pak. Zaman tahun 84 wong adol sapi 6, untuk kaji sapi 6 sampai 10. Saiki 30 juta mok butuh adol sapi pak. Artinya apa? Nilai uang itu gak terkendali. Mulane cara wong desa-desa. Gus kaji saiki luwih murah timbang dhisik. Ibu kula cerita zaman mbah kula haji niku entek sapi nganti 16. Terus era pesawat entek sapi 6 sampai 7. Sakniki 30 juta mung entek sapi minen sekawan. Artinya misalnya uang tahun 80 diutang 7 juta. Sekarang 2010 kon nyaur 7 juta. Iya tetep ndak adil. Nggih, tetep napa? Tidak ada. Mbok ya pakai krus dan krus ini diakui oleh Islam. Gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas. Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Di krus nggih napa? Emas. Lah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam dalam fikih-fikih fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Wa in rojat rawajan nukut, meskipun berlaku kayak uang emas sing dihitung tetap napa? Emas. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga krus napa? Emas. Lah coba dalam masalah kayak gini terus kamu samakan dengan riba, dengan arti bunga ini kan beda sekali. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang. Lungge to nggih. Misale sampean diutang tahun 80, diutang 2 juta. Tahun 2010 disaur 2 juta setengah. Terus kowe ngukumi sing 500.000 riba, mergo nambahi. Jare sing ngutangi tambah apa ijek rugi aku. 2 juta dhisik pe 2 juta saiki, tengah saiki ijek akeh 2 juta. Mbok arani riba gak trimo tenan lho. Kok mbok arani riba ku piye aku ijek rugi kok mbok arani napa? Riba. Wong dhisik aku ngutangi kowe 2 juta wis adol sapi saiki 2 juta untuk wedhus misalnya. Lah barokah diskusi niki kula mboten nentokno hukum lho nggih. Ini ndak saya dalam konteks nentokno hukum mboten. Barokah diskusi akhirnya kiai iki ku roh. Masalah yang terjadi dalam sistem keuangan. Berarti benten Gus, ya benten. Akhirnya ana lahir kaul, subhat Gus ana subhat. Wah akhirnya boleh di saya kerana basul masail masalah riba itu haram halal coba dan anak sing halal diputusi kenekatan itu gak ada ulama senekat itu itu iseng gue terngara ada riba halal muhal tapi masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu-dulunya memang beda itu di saya uang kere utang gue mangan saya iseng bisa utang gue tuang suge uang syarat awal itu gak gini apa sertifikat yang jaminan. Iki kowe mau 30% saka nilai napa? Aguna. Faham niku pentingnya napa? Idza dhaharatul fitan wal bid'ah falyudhiril alim napa? Ilmu. Sudah gitu sebetulnya nggih dalam utang piutang wong kampung itu ada solusi. Yang tidak riba tapi baik. Kula beberapa kali mutusno sengketa iku, tangga-tangga kula niku kathah di masalah ngoten. Misale pamane ngutangi adike, dienggo kawine ponakane. Biasanya kan didol pedhet mbok sapi. Walhasil tahun 90 Gus kula niku tahun 90 diutangi 600.000. Riyen niku tak dolo pedhet. Lho saiki 2010 wis disaur 600.000. Niku hukume piye Gus? Ya aku dhisik ngutangi adol pedhet ya kok nyaur pedhet. Tenan disaur pedhet tenan ya payu 1,5 juta tenan. Faham ya? Kita harus adil. Itu tidak riba. Nggih kula kandhani. Misalnya termasuk riba, gelem ra gelem kudu jinan ikhlasno. Piye wae kakake sampean iso ngutangi sampean ku barokah adol pedhet. Dhuwit 600.000 wujude adol pedhet. Saiki saur pedhet ta enak kowe ora kuwatir. Dene yo ngakoni adik nggih Gus Rian didol pedhet. Ternyata disaur pedhet dadi 1,5 juta nganti 2 juta. Toh jelas-jelas Nabi dawuh khiyarukum ahsanukum qodoan. Sing apik sing utang ku tau di diri. Iku Nabi nate utang pedhet disaur sapi. Nggih, Nabi nate utang pedhet disaur napa? Sapi. Ketika sahabat ndak mau nerima ya Rasulullah, yang saya pinjemkan ke jinan itu pedhet. Ora, aku wong apik. Nah, apik ku nak nyaur diluwahi jare. Aku wong apik, wong pilihan.
wong pilihanu ning dinggon ya ngluweh ngluwehi terus ana dawuh khiyarukum ahsanukum qadaa. Dadi kowe nak ngaramno riba nemen-nemen niku mendukung gerakan medit. Ya catet nggih. Kowe ngaramno riba gerakno pasukan medit. Nguntungno Cina sing gawa dhuwit negara. Dadi cara bahasa kasare ngeten. Umat Islam ringane bebane Cina. Mergo nak utang bank ra usah bayar bunga. Gelem kowe nguntungno. Mikir ya bolak-balik barokah diskusi. Berarti kalau munamuni bank haram ya rada keliru gitu. Sebenarnya sing untung Cina. Lah masane jenengan sing untung sinten? Ya barokah napa diskusi. Makanya kalau nyuwun jamaah teng mriki nemu sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Ojo sinau dhewe nang kuamar pepeh kitabe kuno balene kuno terus rasa paling bener muga sakral. Pemenan lampune ublek terus kok sakral-sakral lo dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik. Juga ada dukun yang desa ngisor pring rata waktu sawangane muandi. Tapi nak wis nggone lobi hotel muacak nggowo HP. Sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong ku kena justifikasi, kena napa? Nggih ngoten niku. Manusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler, yang salah pasti bener, ndak bisa begitu. Bapak dukun ngisor kali, ngisor wit, golekane wangel, mobil ra iso, sepeda motor gak iso. Wonge ra tau wadus, wae tak watu. Sanjen sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun, HP ini wis 3G. Omahe rupesi, sawangane kan rapati napa? Mandi. Padahal iso wae kowe mandi timbang sing ning ngisor napa? Kali. Nah, tapi manusia itu mudah terjugas di. Wong salaf sing pegaweane ning omah baline kuno sinau kitab-kitab kuno. Sawangane mesti wong bener. Sementara sing modern ita itu gawe organisasi nyelametno umat, sawangane wong mlete. Tapi sawae cara Allah bener sing ita itu, mergo sing ita itu elek-elek lae sing ngrumati umat Kanjeng Nabi. Sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe. Paham ya? Cek barokah sing ita itu. Ijek ngurusi wong akeh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing tengok-tengokne omah kok nang ngurusi awake dhewe. Paham ya? Meskipun tetap wong soleh lho nggih, tapi tingkat kesolehane tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Lah tiyang-tiyang ngeten terus dijak diskusi ya kaget terus. Napa? Ya tapi alhamdulillah sampai kula jek do purun tiyang-tiyang ngoten purun. Iki kula ya termasuk yang modern sing ikhlas. Kok wong ikhlas ora hawane, dadi ora kula nek modern lan tiyang-tiyang sepuh nak tak jek diskusi kula nu jek purun. Mergo hawane wae akhirat kula modern aja wae akhirat. Ora kaya sampeyan lho, tenan wae donya tenan. Paham ya, jangan makanya nggih. Tenggene Quran itu istilah-istilah riba itu mesti ekstrim karena dulu konteksnya itu begitu. Tapi sekarang masalah riba, masalah bunga macam-macam wis konteksnya luas. Kita tidak akan mengatakan riba itu halal, tidak akan mengatakan riba itu halal, ya tidak akan. Tapi kita tetap bilang konteksnya apa, dalam masalah apa. Sehingga kita kalau ada bahsul masalah harus detail, riba yang kayak apa. Faham ya? Riba yang kayak apa. Wong kalau kita ngaji kitab-kitab fikih besar tuh riba ya sampai telu, sampai papat, bagiannya sampai pitu. Nak neng matan wis telu itu sarai sudah jadi enam. Sarai-sarai sudah jadi pitu. Padahal ning matane judule wa aksamu riba salah satu salamat nak matan wis telu iku sarai iso 8 sarai iso 10 iso ditebak nggih secara intelektual nalar intelektual saged apa